Mas Wildan, Mas Wildan. Oke, oke. Berarti saat itu tidak mengakui karena sudah ada perjanjian sama Mbak Fenty untuk enggak di blow up ke media. Mas Wildan, ini dari postingan Mbak Fenty 83 Real ini maksudnya apa tuh captionnya? Lebih baik mengalah daripada diabaikan. Apakah karena tidak diakui sebagai istri, kemudian yang bersangkutan menulis merasa diabaikan? Ini mungkin salah paham ya, kesalahpahaman satu. Dari dulu kan dari Maggie, dari Rohimah, ya kelemahan saya apa? Komunikasi. Oh saya pikir kelemahannya tidak setia, bukan ya? Oh bukan. Jadi ternyata memang komunikasi itu penting. Ya. Nah permasalahannya ini namanya sampai ke blow up karena memang ini curahan hati. Kesalahan saya itu satu, saya memang kurang komunikasi. Baik dengan Rohima, baik dengan Maggie, baik dengan Fenty. Jadi mungkin maksudnya Mbak Fenty posting gini tuh apa? Ya itu maksudnya apa itu Mas? Apa sudah berakhir tuh Mas? Udah dibicarakan sama ini. Intinya Fenty juga paham dengan keadaan saya, saya juga mengerti dengan keadaan rumah tangga. Okay. Gitu. Mas Kimil, tapi yang ada di rumah sekarang Mbak Fenty? Aman. Mbak Fenty maksudnya aman di rumah. Enggak, tapi maksudnya lebih baik mengalah daripada diabaikan. Maksudnya ya udah saya jadi istri di rumah aja daripada saya diabaikan gitu. Ya mendingan di rumah aja. Okay. Yang penting satu, mungkin ini yang agak sedikit saya harus rubah dalam prinsip hidup saya sekarang ini mungkin komunikasi kali ya. Okay. Emang komunikasinya biasanya pakai apa sih Mas? Pakai pager, Wi, pakai pager. Enggak mungkin. Apa pakai bahasa Indonesia? Apa pakai? Enggak. Jadi gini. Perempuan itu ternyata nggak butuh sesuatu yang berlebihan, yang penting ada komunikasi. Iya benar Mas. Itu. Mas Kiwil maaf kan sempat tidak mengakui. Terus barusan Mas Kiwil di sini mengakui bahwa Mbak Fenty adalah istri Mas Kiwil. Apa sekarang alasan Mas Kiwil akhirnya mengakui Mbak Fenty sementara sudah ada perjanjian? Apa karena dua-duanya sudah hilang? Jadi gini, ini kan awal ya. Jadi awal yang baik. Dulu pernah kan? Waktu di saya foto dengan Fenty di daerah Jembatan Kuning lah. Ya. Di sana. Kemudian nge-blow up. Saya bilang janganlah. Saya pengen kamu tuh ya di ini aja. Biarlah nanti suami kamu yang akan memperkenalkan kepada umum bahwa itu akan dimulai dari saya. Saya akan memulai memperkenalkan ini loh istri saya. Gitu. Dan akhirnya di sini nah, di pagi ini. Mas Kiwil mengakui bahwa Mbak Fenty adalah istrinya ya? Betul. Oke, kita akan langsung hadirkan ini dia yang sudah diakui sebagai istrinya, Mbak Fenty Vigianti. Kita mau tanya langsung maksud dan tujuannya Mbak Fenty ini posting apa? Oh, saya kira dari belakang, Mbak. Silakan duduk, Mbak Fenty. Duduk, Mbak. Mbak lihat ke depan, Mbak. Ya, blocking, Mbak. Mbak, ya ada kamera di sana, Mbak, sayang. Ya, gitu. Sambil dibisikin sama Mas Kiwil. Jangan ngomong macem-macem ya.